السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudara penerbit Usama Hadi Syarudin, saya pendengar yang dimiliki Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah tafsir kita menerusi ayat ke-47 dan berikutnya daripada surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa yatahajjuna fin nari fa yaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Sadaqallahul Azim. Dan ingatlah, ketika mereka berbantah-bantah dan meraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya, sungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebahagian azab api neraka? Orang-orang menyombongkan diri menjawab, sungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka kerana sungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam, mohonkanlah kepada Rabbmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penjaga Jahannam berkata, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dengan bawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahannam berkata, doalah kamu dan doa orang-orang kafir hanyalah sia-sia belaka. Allah mula menceritakan kepada kita di sini perihal perdebatan penghuni neraka, di mana mereka ni saling berbantah. Fir'aun berserta kaumnya termasuk dalam penghuni neraka tersebut. Orang-orang yang lemah, pengikut, pengampu kepada pemimpin-pemimpin yang kafir dan sesat ini berkata kepada orang yang dahulu memimpin mereka, ini termasuklah pemimpin, pembesar, orang yang disanjung di dunia lalu, inna kunna lakum taba'a, inna kunna lakum taba'a, kami ini adalah pengikut-pengikut kamu, kami mentaati kamu, kami sanggup buat apa saja untuk kamu masa di dunia dahulu. Fahal antum mughnuna 'anna nasiba minna, boleh tak kamu hindarkan kami dari sebahagian azab api neraka ni? Nasiha minanna, sikit pun tak apalah. Simak-simak ini mulai ke Allah sekalian. Mereka mula minta kepada dahulu orang disanjung, apakah dapat bantu kami, ringankan sikit dulu kat dunia, macam-macam kau janji untuk kami. Sekarang kat akhirat ni dapat tak buat pembelaan untuk kami? Dia suruh bahasa Arab tabak. Tabak ini maknanya pengikut. Para ulama beza pandangan dari sudut asal usul perkataan ini. Apakah tabak yang dimaksudkan di sini adalah tabi' ataupun dia ini merupakan satu jamak? Kata Imam Al-Barawi dalam tafsirnya, tabak ini, tabak maksudnya merujuk kepada wahid ataupun jamak, mufrad ataupun jamak, dalam pandangan ulama lughah mazhab Ahli Basra. Mereka berkata Al-Kufa pula, sebenarnya tabak ini adalah satu perkataan jamak dan tidak ada mufrad baginya. Dia digunakan dalam versi seperti itu. Yang satu daripada yang lain daripada tabak ini iaitu tabi'. Tabi' ini adalah mufrad kepada jamak atba'. Menggunakan masdar dalam konteks ini muslim-muslim ini mulai kemasdaran, menggunakan satu yang merujuk kepada tabak adalah menampakkan bahawa pengikut-pengikut
orang yang telah pun derhaka kepada Allah SWT ini, inna kunna lakum taba', kami ini mengikuti kamu. Kalau seorang kami ikut, beramai-ramai pun kami ikut juga. Maksud yang dikenaki oleh Allah di sini, mengikut membabi buta sebenarnya. Kalau ayat yang lalu telah kita bincangkan bagaimana keluarga atau penyokong-penyokong Fir'aun masuk ke neraka, jadi melalui ayat ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan apa yang akan berlaku kepada penderhaka-penderhaka di neraka nanti, sama ada melibatkan penyokong-penyokong Fir'aun ataupun orang-orang yang sama seperti Fir'aun. Jadi Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad SAW supaya perkara ini jangan berlaku kepada kamu. Ia akan berlaku kepada pengikut-pengikut Fir'aun dan orang yang mengikuti Fir'aun. Di akhirat besok mereka akan memohon pertolongan kepada pemimpin-pemimpin mereka, dan kalau mereka itu pun tidak mampu buat apa-apa. Alladzina istakbaru inna kullun fiha. Orang-orang yang menyombongkan diri, yang dulu dunia merupakan pemimpin disanjung itu berkata, semuanya kita sama-sama dalam neraka. Inna kullun fiha. Kami tidak akan sanggup menanggung walaupun sekelumit azab yang kamu terima. Kami punya seksa ini pun dah berat, kami pun tak mampu nak memikulnya, apatah lagi kalau kami nak mengambil sebahagian daripada apa yang menimpa kamu. Jauh sekali, jauh panggang dari api, kami tidak akan mampu buat apa-apa. Innallaha qad hakama bainal ibad. Kerana semuanya Allah telah letakkan keputusan antara hamba-hambanya. Jadi Allah tidak akan meringankan seksa lagi terhadap seorang yang lain, sedangkan kadar yang menjadi hak kewajipan untuk ditanggung dirinya sendiri, Allah tidak akan ambil untuk diberi kepada orang lain. Tidak akan itu berlaku. Dulu kita pernah bincangkan surah Al-A'raf, qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamu. Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu yang tidak mengetahui. Untuk anda yang rahmati dan dikasih Allah sekalian, sebab pada suatu hari kalau kita lihat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu minta agar dibawakan kepadanya oleh khadam segelas air untuk diminum. Tapi Sayyidina Umar bila membaca ayat-ayat seperti ini, wa idza tahajjuna fi an-nar faqulu du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a fa hal antum mughnuna 'anna nasiban min an-nar qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna allaha qad hakama bainal 'ibad. Sayyidina Umar ingat ayat seperti ini dan juga ayat wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adhab al-hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqq wa bima kuntum tafsuqun. Dan ingatlah pada hari orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik, nikmat yang kami berikan dalam kehidupan dunia kamu, dan kamu telah bersenang-senang dengan ini. Maka kini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan kerana kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan kamu telah buat kefasikan. Sayyidina Umar tadi minta dibawa segelas air. Bila air ini dihidangkan saja, tak jadi Sayyidina Umar nak minum. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, membaca ayat seperti ini, dialog ahli neraka, dan begitu kerasnya arahan perintah yang dikenakan kepada mereka oleh Khazanatul Jahannam, penjaga-penjaga neraka, Sayyidina Umar, Khalifah Umar tidak jadi minum. Amir minta jadi minum. Terima kasih, aku tak boleh minum. Kenapa? Tuan-tuan yang mereka masyarakat, kata Imam Ghazali, sebenarnya kita ni beribadah kepada Allah SWT. Kalau kita perhatikan, kita buat muhasabah, tak lari daripada beberapa bentuk. Seorang, di kalangan kita beribadah kepada Allah, macamlah seorang hamba beribadah, melakukan kerja kepada tuannya. Bayangkan, seorang pekerja melakukan kerja untuk tuannya. Tuannya bos besar, dia hanyalah seorang cleaner, dia bersihkan tingkap, ada can yang akan duduk rehat. Nampak saja kereta bos datang, kelam kabut, dia buat-buat bekerja. Kenapa? Kerana dia takut pada majikan itu. Nanti dia tegur, eh cermin ni kenapa ada kesan tak dapat tangan? Kenapa kasut ni tak bersusun? Kenapa gelas ni tak diwasuh? Kerana, itulah kerjanya. Kerjanya, cari hela sebanyak mungkin untuk berehat. Kalau datang, dia segar, maka kelam kabut dia bekerja. Kerana, dia mengharapkan tak lebih daripada apa yang akan diperoleh pada hujung bulan, kadar bayaran yang telah tetapkan itu. Ini satu kategori, kata Imam Ghazali. Kategori yang lain, muslim-muslimat ini mulai kepada Allah sekalian. Ada pula di kalangan seorang yang bekerja ni kerana dia merasakan ada keraian untuknya. Seorang yang berada di peringkat eksekutif contohnya, dia bekerja, maka dia buat yang terbaik, dia cuba yang terbaik. Kerana dia bukannya seorang cleaner, bila dia buat kerja yang terbaik, manager umpamanya buat kerja yang terbaik,
supaya dengan kerja yang terbaik itu dia akan reward dengan benda-benda yang tidak pernah dijanjikan selain daripada gaji. Ini pun tidak lari juga daripada niat bekerja untuk dapat satu kelebihan, untuk dapat satu kedudukan, untuk dapat satu ganjaran pun tidak masalah. Tapi lebih baiklah daripada yang bekerja sebagai buruh kasar di bawah tadi. Muslimin sekalian ini muliakan Allah sekalian. Ini adalah seorang yang bersyukur. Dia bekerja mengikut kemampuannya dan mungkin tidak berkira dia seorang pekerja yang amanah, yang bersyukur. Ada seorang lagi yang umpama peniaga, pedagang, kata Imam Ghazali. Dia buat yang terbaik kepada orang yang datang kepadanya membeli dalam keadaan appearance-nya menampakkan dia seorang hebat ataupun tidak, tak penting. Yang penting saya seorang salesman, saya seorang penjual buku, saya seorang peniaga, saya seorang pemilik restoran, saya akan bagi servis yang terbaik. Kita pun tidak tahu yang datang ni gayanya macam seorang driver, tapi rupanya seorang majikan besar. Akhirnya dia pun mengorder daripada kita sebagai seorang pengusaha restoran. Contohnya, saya ada staff sebanyak 5,000 orang. Saya nak awak sediakan makanan untuk staff saya selama setahun kontrak. 5,000 orang makan satu hari, tuan-tuan. Tak payah buka restoran mana-mana. Seorang yang buat kerja dalam keadaan dia mengharapkan sesuatu yang tidak dijangka-jangka. Ini adalah orang yang paling tinggi kedudukannya dari sudut kategori beribadah kepada Allah SWT. Yang pertama, buruh kasar atau buruh cleaner. Yang kedua, pegawai bawahan. Yang ketiga, seorang pedagang yang dalam perniagaan dilakukan seorang businessman. Apa sekalipun dia mencari peluang dan dia jujur, dia bersungguh-sungguh. Kerana rezeki itu dia datang tidak semena-mena. Jadi buatlah yang terbaik. Buatlah dalam keadaan kita mengharapkan daripada Allah SWT ihsannya. Ini dia tiga taip manusia yang melakukan ibadah kepada Allah SWT. Sayyidina Umar kata radhiyallahu anhu membaca ayat yang sedang kita bacakan ini masuk dalam hati baginda beliau Amirul Mukminin. Tak jadi nak minum air kosong, air jarang, tak jadi. Kenapa? Kerana teringat besok akhirat di mana tempat kedudukan aku. Maka dia pun beribadah bersungguh-sungguh. Nak minum air pun tak jadi, nak buat lagi beribadah. Apa lagi yang boleh dilakukan? Bantu orang banyak sunat, duduk berzikir, baca Quran. Ya Allah, banyaknya peluang. Kerana tak tahu yang mana satu akan menyebabkan impak yang paling besar dari sudut pahala di sisi Allah, ganjaran di sisi Allah, pulangan di sisi Allah SWT. Tapi bangkan ni ada yang keempat lagi. Yang keempat ni lah yang paling rugi. Iaitulah orang beribadah macam robot. Orang melakukan ibadah ni macam robot. Dia pun tidak tahu apa tujuan dia beribadah. Macam satu mesin komputer yang telah diprogramkan. Buat saja. Dia pun tak tahu. Dia dapat pahala ke, dia berdosa ke, dia tak tahu. Inilah orang yang paling banyak sekali pada hari ini. Boleh kita kaitkan juga. Imam Ghazali bahagi kepada tiga. Tiga ni pun kira baiklah tuan-tuan. Buat juga. Tapi yang keempat ni langsung buat pun dia tidak mengerti. Rugi kan? Maka kita baca ayat seperti ini tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kena ada dalam hati kita perasaan baina ragba wa rahba. Kita ada rajak dan juga khauf. Takut besok akhirat aku kat mana duduk? Adakah duduk di kalangan mustada'af ataupun mustagbir? Mustada'af ini orang yang lemah, yang dulu jadi pak turun, pak sanggup. Semua pemimpinnya buat walaupun salah diikut, disokong, diampu. Bagus bos, bagus bos. Tahu benda tu haram, bagus bos. Yang bos ni lagi dah terbang melayang, dipuji dan dipuja. Kedua-dua ni tuan-tuan akhirnya berkatalah bos kepada yang menyokong dunia lu, inna kullun fiha. Nak buat macam mana kau sokong aku buat apa? Engkau yang bodoh. Bukan aku yang nak kau sokong aku, tak. Tapi kamulah yang telah menempah jalan yang silap. Tuan-tuan inilah hati dan dikasih Allah sekalian. Maka ayat ni lanjutkan lagi dengan kata-kata para ulama tafsir. Ya tahajuna ni yang berkaitan hujah. Hujah ni maknanya dalil. Jadi bentuk yang digunakan ayat ini menunjukkan adanya dua pihak yang saling berdebat, membantah, mempersalahkan temannya. Ucapan para pengikut boleh jadi benar-benar merupakan permintaan kerana ia sejalan selari dengan kebiasaan mereka dalam kehidupan dunia pun selalu mengampu pemimpin ini. Sesuailah dengan kebodohan mereka berikutan dengan kehidupan di dunia dahulu. Bias mungkin juga permintaan ini selalu bentuk cemoohan para pengikut pemimpinnya. Itulah dulu suruh kami sokong kamu, sekarang kami yang tak buat apa. Apa kau nak buat untuk kami? Mungkin menjadi begitu juga. Kalaulah difahami dalam bentuk begini, maka jawapan para pemimpin itu bahawa semuanya kita semua sama-sama dalamnya merupakan satu pengakuan akan kesalahan mereka
dan permintaan agar pengikut tidak lagi mencabar mereka. Kerana sudah cukuplah neraka, penghujung ataupun tempat tinggal kekal untuk mereka semua. Tuan-tuan dan hati dan dikasih Allah sekalian, cantik hari ini kalau kita perhatikan, kata saya khutub jadi dilukiskan, digunakan firman Allah SWT di sini. Allah gunakan di sudut redaksi ayat kalau kita perhati. Fayaqul, fayaqul ni maka mereka berkata pada kata kerja masa kini dan akan datang. Sedangkan ucapan pemimpin digunakan oleh Allah SWT di sini pada qala. Allah bagi menunjuk kata kerja fi'il madhi yang telah berlaku. Jadi sangatlah tepat dan wajar kerana memang peristiwa itu belum berlaku. Tuan-tuan yang menunjukkan masyarakat, boleh juga dikatakan bahawa guna menghadirkan situasi yang terjadi pada saat ucapan ini dalam bentuk ucapan sekarang, seakan-akan ucapan dan keadaan mereka itu sedang berlaku disaksikan kejadian ini. Jadi ada pun penggunaan fi'il madhi ini bagi merujuk kepada pemimpin untuk mengisyaratkan bahawa jawapan mereka itu pasti akan mereka ucapkan. Walaupun kini mereka belum ucapkan, tapi besok ke akhirat pasti mereka akan jawab seperti itu. Jadi janganlah kita menyokong apa yang salah dilakukan. Tegurlah dengan prinsip an-nasihah dan juga al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar agar kita selamat terkeluar daripada kelompok yang akan dihukum di akhirat kelak. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan lanjutkan beberapa perkara berkaitan dengan perkataan khazanah yang diambil perkataan khazin menunjuk kepada malaikat tanggungjawab menjaga neraka yang sikapnya amat tegas dan mengis ini. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.